Hai, jumpa lagi dengan saya Rian Chat, teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya di Kota Bandung. Saya pengen sarapan pagi lontong yang terkenal. Lontong apa itu? Lontong oncom Cibadak. Ayo teman-teman kita ke sana sarapan pagi di Kota Bandung. Tapi tentunya setelah pesan-pesan berikut mau lewat. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di lokasi lontong oncom Cibadak. Yuk, kita pesan. Aduh, bala-balan. Teman-teman, ini ada bala-balan nih. Enak banget bala-balannya. Ada tahu isi, ada pastel nih. Ini pastel. Dan ini yang utamanya nih, teman-teman. Lontong oncom. Waduh. Bu, iya, saya mau lontong oncomnya dua. Mau nggak yang lain? Mau. Nanti saya dulu, Bu. Ya, ini lontong oncomnya dua, pakai bala-bala. Wah, mantep nih teman-teman ya. Kuliner Bandung. Bala-balanya? Bala-balanya dua. Itu mani di lebat. Salma nggak mau? Ayo, makan sini sekalian. Nah, ini banyak banget yang ada isi oncom, ada yang isi kacang merah, ada yang polos. Ah, ini naga sari, bukan lontong oncom. Nah, tuh teman-teman lihat tuh, disiram pakai kuah nih. Ini kuahnya kuah apa nih, Bu? Oncom. Oh, kuah oncom, wah ya, mantap ya. Nih, Bu kasih kerupuk kuning boleh? Boleh. Satuin, siram kuah. Biar di kuah ini. Waduh. Ya. Oke, makasih Bu. Nih, lihat nih teman-teman, seperti inilah dia penampakannya. Sekarang saya mau makan. Nah, teman-teman, ini dia. Nih lihat nih ya. Sekarang kita cobain ya, teman-teman ya. Oke, mantep. Pakai kerupuk dulu deh, kerupuknya itu sama saus oncomnya nih. Mantep. Saya ini bukan orang Sunda, tapi suka banget dengan oncom. Diapain aja ya. Cobain sekarang ya, ini bala-balanya di atas nih. Ini namanya bala-bala atau bakwan. Kalau orang Jakarta bilangnya bala-bala, kalau orang Bandung bilangnya kalau orang Jakarta bilangnya bakwan, orang Bandung bilangnya bala-bala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Nih, lihat nih lontong oncomnya, isinya tuh banyak ya. Enak banget. Lama tinggal di daerah, saya apa namanya susah ya nyari oncom. aduh, seiwet nih, enak banget. Lama udah. Jadi teman-teman, ini lokasinya di daerah
Jalan Cibadak ya. Astana Anyar. Bukanya dari jam apa? Bukanya dari jam 6 pagi. Enak banget. Saya datang pagi-pagi supaya nggak rame, ya. Balap lagi. Kalau tinggal di hotel kan bosan ya makan hotel, jadi saya pengen cari yang berbeda dan ini yang unik menurut saya dan enak ya. Kerupuk ini ya, kerupuk kuning nih ya. Oncom itu kalau buat saya diapain aja enak. Ini nggak pedes ya, pas pedesnya, manis, gurih. Belepotan ya. Bersih teman-teman. Mantap. Suapan terakhir. Alhamdulillah. Kesampaian juga keinginan saya untuk makan di sini. Sambil berbagi ke teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman main ke Bandung, nginep di hotel, bosan makan hotel, datang ke sini, Lontong Oncom Cibadak. Jalan Cibadak daerah Astana Anyar. Oke teman-teman, sekian sudah sarapan pagi saya dengan makan lontong oncom di kota Bandung. Nah, nanti kita jumpa lagi di kuliner yang lain bersama Riansya, tapi tentunya di tempat yang berbeda juga ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel Riansya Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa. Habis.